Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Justin Matthew di sini. Gimana buat kalian yang udah cobain pola latihan dari gue yang kemarin push up sebanyak 300, pola latihan chest. Apakah kalian pengen tahu juga pola latihan yang lain untuk back, bicep, triceps atau shoulder? Jangan lupa buat subscribe dan pantengin terus video-video kita berikutnya dan nyalain juga bell notifikasinya supaya kalian terus dapat update dari YouTube gue. Nah, hari ini gue kedatangan lagi paket dari Evolin. Karena kemarin Evolin bekerja dengan bagus, susunya sangat enak dan memiliki progres buat gue. Dan tentunya kalian juga harus imbangin dengan pola latihan yang tepat. Nah, kalian bisa tebak gak hari ini gue pesan yang apa? Nah, gue pesan lagi yang Evomas. Karena gue ini sedang pengen bulking, menaikkan massa otot dan berat badan gue supaya mendapatkan berat badan yang ideal, yang pas. Nah, kali ini gue beli yang 4,5 kilo. Ini barangnya. Nah, cukup besar. Di packing dengan aman dan sampai dengan cepat. Dan gue juga beli satu barang lagi, yang ini. Ini biasa, ayo kita unboxing aja langsung ya. Pilih unboxing yang kecil dulu atau yang besar dulu? Kita yang mulai dari yang besar dulu aja ya. Nah, di dusnya dengan aman, jadi kemungkinan besar sih dalamnya semoga nggak ada kebocoran ya. Nah, akhirnya terbuka juga. Wah, dalamnya. Bahkan kita nggak cuma dapat Evolin-nya aja, karena kita juga dikasih shaker. Shaker ini buat minum susunya. Ini kan bikin susunya bisa tinggal dikocok di botol seperti ini. Oke, shakernya cukup bagus, plastiknya juga oke. Dan ternyata kita juga dikasih masker. Ya, gara-gara masih wabah pandemi corona ini ya, jadi free masker. Nah, susunya sekarang. Nah, kali ini kita dapat susu seberat 4,5 kg. Packagingnya bagus, plastiknya juga tebel. Ya, ini kuat sih untuk 4,5 kilo. Well made. Seperti yang udah pernah gue sebutin di review yang sebelumnya, jadi Evolin ini, yang Evomes, itu mengandung 932 kalori, 52 gram protein, dan 172 gram karbohidrat. Untuk minum Evolin Evomes ini sendiri, idealnya adalah sehari 6 scoop. 6 scoop itu dapat kalian bagi menjadi 3 kali minum atau 2 kali minum. Lebih baik sih 3 kali minum. Pagi bangun tidur saat perut kalian kosong, kemudian setelah latihan, dan malam hari sebelum kalian tidur. Jadi itu sangat optimal dan kalian akan mendapatkan 52 gram protein. Tentunya ditambah dengan jumlah protein yang kalian dapatkan dari solid food. Dengan menggunakan Evomas, tentunya berat badan kalian atau massa otot kalian akan berkembang jauh lebih cepat. Kemudian untuk soal rasanya, ini susunya rasanya coklat. Coklatnya itu seperti coklat Swiss dan rasanya enak banget. Walaupun gue belum pernah cobain susu Gainer atau Whey Protein dari merek yang lain, tapi menurut overall sih susu ini cocok buat lidah orang Indonesia yang mencari makanan sehat dengan rasa yang enak. Dan susu ini juga gak bikin kalian enek, gak bikin kalian kekenyangan. Rasanya pas dan kalian tetap bisa makan solid food lagi meskipun udah minum susu ini. Kalian bisa campur susu ini dengan oatmeal atau dengan pisang di blender supaya kalian bisa mendapatkan nutrisi yang lebih banyak dan lebih maksimal lagi. Nah, sekarang gue pengen nge-unboxing BCAA-nya. Untuk BCAA-nya sendiri gue belum pernah coba, jadi gue belum akan mereview. Gue akan membuat video reviewnya terpisah setelah gue mencobanya untuk sekitar seminggu atau dua minggu dengan latihan yang rutin.
Nah, ini BCAA-nya. Langsung aja kita buka ya. Oh, ternyata bisa sendiri. Untuk BCAA-nya seperti ini. Kalian jangan pikir BCAA akan memiliki botol yang besar-besar banget, karena ini sebenarnya cuma pil. Dia adalah asam amino yang lebih kompleks, namanya branch chain amino acid. Nah, ini lebih mudah diserap tubuh ketimbang protein. Di sini terdapat 60 butir, jadi bisa diminum sebanyak 60 kali. Cukup untuk penggunaan 2 bulan. Karena gue belum tahu ini seperti apa, oke, akan gue review selanjutnya. So stay tune, karena kedepannya akan ada lebih banyak lagi video pola latihan di gym maupun home workout buat kalian yang gak punya akses ke gym. Sekian dari video hari ini. Bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini dan komen video ini. Jangan lupa juga buat subscribe di YouTube channel gue, karena bentar lagi kita akan mencapai 1000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @jmetu.29. Di sana gue juga akan membagikan seputar makanan gue, diet tips, healthy lifestyle, dan men fashion and hairstyle juga. Instagram gue @jmetu.29. Thanks for watching and I'll see you next time. Bye.